bermain games. Dan games pada malam hari ini adalah games MPUDKM. Menguji pengetahuan umum dan kekompakan mereka. Oke, kita akan bagi dua pasangan. Silakan untuk maju ke depan. Okay. Pasangan Fitrop dan juga pasangan ini. Silakan ya. Anda berkampanye. Ya kan ada suka yel-yel gitu. Yeah, perkenalkan dari mana. Oke, sila. Oh, tim ini ditukar ya. Hah? Ditukar pasangannya ya? Ditukar pasangannya? Wah, rugi saya dong. Itu kan ya? Oke, yuk. Lihat dulu. Gua masih, loh. Ya ini mah sama aja. Kan begitu. Nah. Eh, bukan. Eh, kita kompak dong pegangan tangan. Fitrop sama Desta, Irfan sama Caca. Kalau gini judulnya tukar tambah dong berarti, Caca. Enggak, tukar pasangan sementara. Kan kekompakan. Apa sih lu, Dri? Keluarga gue. Katanya keluar. Oke. Okay. Itu buat Bel ya. Ya. Boleh geser sedikit, boleh. Oke, okay, siap, thank you. Caca dan Irfan, tim A dan tim B adalah Fitrop dan Desta. Oke. Oke. Okay. Silakan tim A. Ini okay. Tim A, tim B. Tim A. Tim A, tim B. Tim B. Timbel enggak ada habis. Itu mah di warung. Beda lagi. Oke. Okay. Eh, sudah siap? Siap. Oke. Okay. Eh, ini tim B, tim ayam sih. Nih. Kukuruyu. Tim ayam. Oke, okay. Untuk tim A. Ya. Masyarakat perkotaan dengan penduduk yang beragam, dengan kepentingan dan kebutuhan yang berkompleks, akan bisa tercipta sesuatu integrasi sosial. Belum beres? Oh, belum beres. Dalam integrasi sosial terdapat juga faktor pendorong di dalamnya. Antara lain faktor internal dan eksternal. Aduh, repot banget. Dalam dan luar ya. Perpindahan dari desa ke kota disebut urbanisasi. Betul. Tim B, ini tidak rebutan, pintar. Kita bagi. Nanti rebutan untuk pertanyaan terakhir. Oke, tim B. Fungsi nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai pengawas perilaku manusia dan juga sebagai alat solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sendiri. Pertanyaannya, siapakah pengawas ujian nasional SD Negeri 2 Subuh? Salah. Oke, okay. Rebut. Kita mau rebut enggak? Ya, siapa? Rebut silakan. Ya, rebut. 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 Oke, okay, silakan. Rebut. Siapa? Bapak-bapak. Bapak-bapak betul. Tim A, pertanyaan yang kedua. Benar. Emang Pak Asep Supendi bapak yang keibuan? Tapi bapak-bapak. Iya, maksudnya ini yang lebih global jawabannya, ya. Lebih pas. Karena di situ laki-laki ya. Ya oke. Okay. Sekarang tentang kesehatan. Oke. Okay. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Mm-hmm. Jantung mempunyai 4 ruang bilik. Bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Serambi Mekah itu adalah kota? Aceh. Betul. Betul. Oke. Okay. Pertanyaan untuk tim B. Hah? Pausep. Mempunyai kandungan gizi meliputi karbohidrat. Lewat aja udah langsung soalnya, nggak guna. Protein juga. Dan kalau langsung soal nggak lucu. Oh iya benar. Justru ini lucunya di sini. Protein dan 8 macam asam amino. Berapa harga telur dadar di warung Bu Amin? 3.000 rupiah. Salah. 7.500 sama nasi sama teh manis. Salah. Harganya adalah 20 juta. Mahal banget pak. Karena Bu Amin belinya di Papua dan menginap dulu 1 minggu lalu berlibur ke Bali. Oke, kita akan mengumumkan pemenang kuis cerdas cermat dimenangkan oleh tim A.